Ginodes ini merupakan bek kanan muda yang potensial sekali, memiliki star rating 80 dan max ratingnya 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya N935. Kali ini saya akan memberikan tutorial squad combination untuk mendapatkan right back muda rekrutan teranyar dari Barcelona, yaitu seorang Sergi Nodes. Tapi sebelum itu, bantu dan support channel saya ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Langsung saja kali ini kita akan masuk ke squad combination-nya. Item yang pertama yang kita perlukan untuk merekrut seorang Sergi Nodes ini yaitu FC Barcelona yang bintang 4. Dan kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Tersedia sebanyak 18 pemain. Tersedia 5 pemain untuk Gold Ball dan 5 pemain juga untuk Silver Ball. Dan sisanya Bronze Ball dan White Ball. Namun kali ini kita hanya akan terfokus saja terhadap Sergi Nodes. Sedikit informasi mengenai pemain yang satu ini. Bernama lengkap Sergino Giannides. Ia adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berdarah Belanda Amerika, yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Barcelona dan tim nasional Amerika Serikat. Kelahiran dari Sergi Nodes ini 3 November tahun 2000, usianya 20 tahun. Ia lahir di Almere, Belanda. Tingginya 175 cm, kaki terkuat kaki kanan. Untuk posisi yang paling dominan kali ini ada right back, posisi utamanya back kanan, dan back kiri atau left back. Untuk right midfielder masih samar-samar. Ability yang dimiliki oleh Des ini ada dribblingnya 79, tight position 77, low pass 77, low third pass 76, dan yang paling dominan sekali kali ini ada speed dan akselerasinya 88 dan 89. Catching powernya 76. Untuk balance dan stamina kali ini 76 dan 83, aggression 78. Untuk karakteristik yang dimiliki oleh Sergi Nodes ini ada penggunaan dan akurasi kaki lemahnya 33, conditioning 6. Untuk injury resistannya 2. Skill yang dimiliki oleh Sergi Nodes ini cukup banyak, ada double touch, flip flap, Marcel Tron, cut behind and run, long range drive, rising shoot, one touch pass, pinpoint crossing, dan Rabona. Inspire-nya dribble on the break. Playing style-nya offensive fullback, yaitu sama dengan back kiri seorang Alphonso Davies, yaitu Sergi Nodes ini fullback yang aktif dalam menyerang. Complying style-nya ada trigger, speeding ballet, dan early cross. Untuk mendapatkannya, kita hanya perlu menambahkan skill yang dimiliki oleh Sergi Nodes ini, yaitu Marcel Tron. Otomatis kita sudah mendapatkan Sergi Nodes ini secara 100%. Di sini saya menggunakan atau kita memerlukan Marcel Tron minimal yang bintang 4 saja. Dan kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Kali ini kita sudah dapat merekrut seorang Sergi Nodes ini secara 100%. Di sini saya menambahkan FC Barcelona bintang 4, kemudian Marcel Tron yang bintang 4 saja. Namun jika kalian ingin merekrutnya dengan 3 item squad, kalian bisa menambahkan FC Barcelona bintang 4, kemudian right back bintang 4, kemudian negaranya atau kebangsaannya USA yang bintang 4. Kalian juga otomatis akan mendapatkan Sergi Nodes ini secara 100%. Langsung saja kali ini kita rekrut seorang Sergi Nodes ini. Sergi Nodes ini merupakan bek kanan muda yang potensial sekali, memiliki star rating 80 dan max ratingnya 93. Luar biasa sekali seorang Sergi Nodes ini. Memiliki max rating 93, potensial sekali untuk sosok pemain muda. Sekian mungkin tutorial squad combination saya kali ini. Semoga dapat membantu. Jika kalian ingin merequest
maksud saya ingin merekrut seorang Sergio Nades ini, kalian yang tidak beruntung di klub selection Barcelona tidak mendapatkan Sergio Nades ini, kalian bisa mencoba untuk merekrutnya secara squad combination seperti yang saya berikan kali ini. Semoga video yang saya berikan kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini. See you next video.